Biar gue cari. Sekarang lo nyesel kan? Gue gak percaya lagi. Waktu lo jauh banget kamu. Pergi ke Leon, Miss Jackson, hunting cari yang baru. Every time terus bosan lo balik lagi. Lo kalau di Insta Story, kasih kode biar gue cari. Sekarang lo nyesel kan? Gue gak. Bocel pala kau anjing. Aku tes. Ini impostornya pinter sih. Kalau misalkan benar ya, berarti donki. Kalau misalkan benar donki. Gila. Ada gila sama kali loh. Gila, mantanku galak banget, cok. Sumpah. Gila. Hampir gue teriak, cok. Oke, gengs, tim itu lu biar aman. Ampun bang jago. Oke, kita menjadi impostor ya, geng. Kali ini bersama dengan Kelvin. Kerjain tas yang di sama cuma tiang yang hijau. Oke, jadi gini, gue ketemu mayatnya di bawah, di bagian bawah situ. Gue punya suspeknya itu bayi manjai, karena tadi begitu kita benerin lampu, bayi manjai itu ke arah bawah. Terus dia diem. Terserah nih. Si Doki bukan belain gue, tapi kalau mau vote gue nggak apa-apa. Gue kagak ngelakuin apa-apa beneran. Siapa nih? Mayatnya bentar, gue buka mapnya bentar ya. Gue nggak hafal nih. Gue download map. Di Weapon. Mapnya di Weapon. Nih gue baca orang nih ya, lihat nih. Gue bukan gue aja pokoknya. Oke. Udah nyentuh tas apa? Belum. Oke, bayi manjai sih gua. Gua bayi manjai. Ya, terserah ya. Lo vote gua. Enggak apa-apa, tapi habis ini. Eh, kalau ini bener bayi, berarti satu lagi Dengki. Dia enggak bisa. Iya, jadi plan. Justin ya, Justin ya. Ah, ini Omir nih. Bayi manjai sama Omir. Bayi dulu. Baik. Ya ampun, enggak bisa. Pokoknya gue udah jujur, jujur salah. Iya, karena ada yang Indonesia kok enggak mau kok. Iya, tapi di pasar ada bukan lo. Kita harus cepat-cepat ngebunuh si Justin biar semua orang percaya kalau si gila pelakunya gitu guys, teknik penghasutan. Si Kevin suka banget mati-mati lalu banyak. Bisa CCTV from kawadang ini nyala deh. Ke bawah lagi.
Gimana, gua, gimana? Bentar, gua abis kerjaan misi di office, gua abis tuh ngeliat apa namanya scan yang nyawa itu, kuning udah mati. Gua yang tadi di CCTV sama Jess, nah. Gua. Yang tadi pas mati lampu, itu Jess nggak bergerak sama sekali, cok. Gua nyalain lampu. Gue cuma cetak-cetak doang, cetak-cetak. Gue bahkan gak ngeliat lu udah pergi. Tadi gue ngeliat lu pergi, gara-gara gue ngeliat lu udah di CCTV. Ya, enggak, itu gue. Gue Olivia di bawah. Tadi Olivia aman lah. Cuman yang pertanyakan gue tadi, sisi Kelvin ya, tadi kenapa tadi lu habis betul, kayaknya habis betulin lampu, semua orang udah pada cabut, kenapa lu di sana lama? Kelvin harus clear sih, dia berdua sama gue. Kelvin itu clear. Aku nggak sama kapten, aku sendiri. Nggak, tapi tadi, nggak, lu lagi ngerjain itu, gue juga kerjain yang sama, yang mau cetekan ke bawah kan, yang daun itu kan, cetekan daun. Iya, aku. Iya, ya, itu gue mau kerjain itu juga, gue sama-sama kerjain lu sampai, gue sampai, gue kerjain. Gitu gue lihat lu, mungkin nggak lihat gue, cuman gue lagi kerjain sama tuh cetekan daun. Oke. Okay, pas Patrick, itu keluar. Yang dari tadi sendiri kan. Aku Patrick kurang satu tas lagi. Habis ini tasku aku kelar. Aku juga kurang satu. Gua ada yang tadi bisa clear sih. Oke, okay, gini. Iya, Patrick ngerjain tas apa terakhir? Terakhir ngerjain tas nyambung kabel. Dimana? Di sebelah pojok kanan. Sebelah pojok kanan. Oke, okay, sebelumnya? Sebelumnya ngerjain tas mana ya? Jauh sih. Apa? Di mana? Kita nih, kita enggak bisa tahu mayatnya tadi mana aja sih kalau lihat dari Patrick. Kalau dari scan. Dia bingung kan jelasinnya, gak kelihatan nah itu dimana. Gue sih Patrick sih, bingung dia. Ini aku tadi ngerjain tas teropong. Gue Patrick sih. Aku bingung karena lupa. Iya, aku bingung. Ini yakin Patrick, lupa. Ini yakin. Dia bingung ngejelasinnya. Aku bingung karena lupa tadi, sorry. Ya, Olive agak, kalau misalnya benar Patrick, Olive agak kelain Olive. Tapi ya, ingat ya, habis ini kerjain tas hantu juga ya. Ikut aku aja kalau misalnya aku ini. Tas tuh hantu sih. Hah? Oh, apa? Tekan anjing, bangsat. Maaf yang udah gua buang, mohon maaf Patrick, gua baik, ya, mohon maaf. Bentar, ini ada, soalnya ada yang pencet siapa? Ini aku harus pencet karena kalau aku gak pencet, tinggal mereka double kill, kita kalah. Double kill? Aku? Ini aku. Gua gak tau deh, gua cuma bisa clear Just No Limit doang. Enggak kan 6 kan, double kill. Iya menang. Jadinya 2, oh iya double kill menang ya? Iya gak sih? Iya, jadi mau gak mau, kayak di 6 gua harus buang 1 kalau. Iya, benar-benar Romir, benar. Cap-cip, kita cap-cicup ya, cap-cicup. Gua sama Kelvin clear sih. Gua udah di sini. Dia bisa kill gua. Gini. Gua walaupun kita berdram, kita enggak ngebuang pun kita bisa menang ini. Gua bisa buktiin ke kalian. Kalian bisa ikutin gua. Kita jalan berenam, tas gua bakal nambah. Dan yang kita curigain siapa nih? Pertanyaan gua satu. Jadi gua bakal buktiin tas gua itu bakal nambah dan setelah itu kita minta orang yang kita curigain buat ngerjain tasnya, kita lihat nambah apa enggak. Kalau misalnya memang bukan, berarti dia mati lampu, nanti kita enggak ya. Oke, okay, Olive sih, kalau kayak gini gue Olive sih. Oke, okay. Olive doang yang gak setuju. Alah, ya Jess sama Jess, serius mau vote aku aman loh, bener-bener aman. Kelvin sama Jess yang di CCTV terus. Sebenar tadi Jess tuh menyelam. Jess tuh siapa ya tadi yang ngomong Jess tuh aman tuh siapa? Gua Kelvin tadi kalau sama Jess. Gue sama Jess yeah. Di CCTV. Kalau aku curiga Jess sama Kelvin. Iya, aku juga curiga mereka berdua. Ini gila sih. Eh, gak mungkin. Doki, kalau misalnya Jess, kalau Jess itu nantang untuk kita kerjain tas. Gak mungkin. Iya, dia bisa sabotase dulu. Dia bisa sabotase apa-apa. Ini, aku Jess. Ini impostornya pinter sih. Kalau misalkan benar ya, berarti Donki. Kalau misalkan benar Donki. Langsung ini kita reaktor. Ini bukan aku, guys. Gila sih, impostornya jago banget. Pasti.
aduh. Gila, mantanku galak banget, cok, sumpah. Gila. Sampai sekarang jangan percaya telan mentah-mentah statement Jeff deh. Mohon maaf ya. Enggak. Sebagai apa ya, crewmate itu ikut mikir juga. Jangan oke, yang mana? Yuk kita kalau gitu ngevote ini deh. Jadi coba kita itu ikut mikir gitu. Banyak banget ya. Gua bunuh banyak lo 4 apa? Itu gua enggak bunuh sama sekali, cok. Gua yang mati pertama itu. Aku bunuh satu doang. Gua bunuh Jen, gua bunuh siapa lagi gua lupa deh anjing. Gua tadi ya di reaktor itu nungguin Kelvin tau enggak? Gua itu nungguin Kelvin buat temenin gua sebelah kiri, ternyata gua dibunuh, ya ampun. Awas lo ya. Anjing gua main gue. Orang sekali jago. Jago sih impostornya ini jago sih. Mohon maaf ya Jen. Iya enggak apa-apa. Ini impostor ini mantan kalian semua ini. Ayo. Mantanmu itu kejam, Barbar banget sih sumpah. AB. Patrick. AB. Enggak Patrick. Tunggu. Jangan foto dulu bentar, jangan foto dulu. Alasannya Patrick ngomong AB. Itu apa? Alasan Patrick ngomong AB ya, dan alasannya AB ngomong Patrick apa? Asyong sama mantan. Dibahim aja itu tuh mantanmu. Gue di CCTV. Jen, siapa Jen? Tungguin orang ke lampu anjing. Gue gak percaya lagi waktu lo cerita. Dasar tuh ani-animu, lutnya berbisa. Sayang gue pakai hati, lo pakai logika. Cari